Nah, oke kawan-kawan. Hari ini aku mau nungguin si Jordi sama si Saputra kawan-kawan. Karena mau lihat truk barunya si Yoga. Karena tadi dia nelpon pas paginya, dia beli truk baru katanya kawan-kawan. Nah, dan sekarang aku mau lihat truk barunya si Yoga. Kayak apa truknya? Aku juga nggak tahu kawan-kawan. Dia si Saputra datang. Cepetan sini. Udah lama kamu nunggu? Oh, udah 2 jam ya? Iya. Oh, ngomong-ngomong, jadi gak ke rumahnya si Yoga jadi, Bu? Ya, jadilah. Ini aku dari tadi nungguin kamu, Saputra. Terus si Jordi di mana? Aku juga nggak tahu. Paling aja dia lagi tidur. Ya kan emang malas orangnya. Tidur gak pernah ikut kita. Ya sekarang emang malas dia. Gak pernah gabung sama kita. Nongkrong aja gak pernah. Ya kalau dia susah baru kita dicari. Iya benar. Wah kalau gak ada si Jordi sepi juga. Gak ada ajak bercanda. Gak ajak ketawa-tawa. Iya juga sih. Si Yoga truk baru ya lu. Wah pasti bagus banget tuh. Ya iyalah truk baru Saputra. Kalau truk barunya emang bagus. Kalau truk lama emang jelek. Namanya aja juga udah lama jadu pasti jelek. Nah ya pada kita lihat aja sekarang. Jalan pakai truk barunya. Ya iyalah. Nanti kita jalan-jalan sampai ke ujung Bali Saputra. Truk kita jebak belakangnya gitu. Ya iyalah, kan asik. Kita bawa tikar, bawa selimut, bawa bantal dan segalanya. Nah, terus kita tidur di sana. Ya iyalah, keliling Bali enggak tidur. Terus supirnya gimana itu? Ya biarin aja supirnya. Ah, kecelakaan nanti. Kita kalau udah lelah mah berhenti biar gak kecelakaan. Wah, benar juga kamu. Ya udah kalau gitu kamu ambil motor gi. Biar kita cepet jalan. Ya, aku ambil motor dulu. Ya, ambil dah. Wah, siapa kan teman-teman? Beli truk baru. Kalau seru sekarang, jalan-jalan pakai truk baru. Oh, jalan, iya. Nah, ayo cepetan naik tuh. Oh, salah. Ayo, gas. Kita berangkat ke rumahnya si Yoga. Iya. Jangan digituin. Motor. Eh, maju pak. Hati-hati ya, Bu. Kami mau lewat. Oi, ini pirnya bagus sekali. Jangan digituin. Nah, kawan-kawan. Jangan gitu. Pokoknya sekarang kita jemput si Yoga. Kita lihat truknya si Yoga. Ya itu dah, kita ke rumahnya si Yoga. Lihat truknya yang baru. Ya, kamu bilang jemput tadi. Siapa yang salah? Aku yang salah. Ya, diri dong. Ya, lucu tau. Ayo, ayo. Wah bakalan seru kita jalan-jalan ini Saputra. Betul Jarwo. Truk barunya si Yoga. Emang truknya si Yoga tuh truk apa? Dapat bagaimana? Aku juga nggak tahu kan. Dia kan baru beli, baru datang tadi katanya. Oh. Tadi dia nelpon. Oh iya ya. Wah untung nggak hujan ya. Wah ya. Cuacanya sangat buruk sekali sekarang. Iya. Ya udah biar lebih cepat kita kesana aja yuk. Iya iya iya, gaspol. Yuk. Biar lebih cepat kita ke rumahnya si Yoga ini. Biar gak keburu hujan. Biar tak kebut. Yo. Yo, gaspol. Lancar. Aduh, teman-temanku gak ada yang datang ini. Ini truk baruku udah diparkir di sini lagi. Ntar keburu hujan. Udah aku tungguin lama ini. Nah, ini teman-teman truk baruku. Baru aja datang. Aku beli dengan harga 500 juta kan, kawan. Dapur audio, full modipan. Ini bumper sudah gini, ceper. Ini itu. Dalamnya ini udah si audio full. Bak setirnya ini. Dan ini baknya ini bisa dinaikin kan, kawan. Kalau muatan aku gak susah nyari gini tukang untuk nuruninnya. Ini tinggal diangkat baknya, tinggal turun dah. Nah ini apa namanya ini? Utama di dalamnya kawan. Tinggal pencet naik dah. Ntar kalau dananya udah turun, dia langsung turun lagi. Pokoknya ini serba gampang. Nah makanya teman-teman, kalau ada orderan pasir, hubungi aku aja. Tinggal telepon nomor di bawah ini. Kalau ada ya. Kalau enggak, tinggal cari aku ke rumah aja. Wah ini dia, ini datang dua-duanya. Oh sini Tam. Hei cepat sini. Hei. Aduh, ada dari tadi aku tungguin nih. Kenapa kalian baru datang? Ini lagi nungguin si Saputra tadi. Ini si Saputra lama. Gak lama, cuma tak aja dikit. Aduh, sama aja itu Saputra. Mending ini parkir dulu motormu ini. Ntar kena truk yang baru ini. Iya. Ini kalian matang rusuh dia.
juta kepala. Di sini petan. Wah, ini bawa banget trukmu ini. Ini kapan datang? Ya benar kak, bagus banget. Berapaan kamu beli ini? Trukku gitu lah. Ini harganya mencapai 500 juta. Hah? Mahal banget itu kak. Ya mahal lah. Ini untuk audionya aku bayar 125 juta. Dan ini mau depan-depannya aku bayar dengan 100 juta. Wih, banyak banget itu kak. Wah, kapan ya aku punya truk kayak gini? Kau punya ini pijar mo. Kalau kulitmu putih, mereka mau bersyukur. Kalau ini sabota. Nah, kalau kulitku ini sampai mati pun aku tetap hitam. Karena aku dilahirkan jatuh di cat hitam. Di cat hitam ya, Arwo? Pantesan, hitamnya kelewatan. Sabudra, hitamnya apa? Kelewatan. Maksudnya kelewatan apa itu, Sabudra? Itulah, Arwo. Kulitnya hitam banget. Hitam keren. Aduh, udah. Sekarang mau review truknya si Yoga. Masa ngomongin kulitnya aku? Emang kamu gak hitam? Ya aku hitam lah, tapi hitam-hitam aku ini, Pak, ganteng. Hitam-hitam manis ya kamu ini, hitam-hitam pahit, jelek lagi. Coba lihat giginya. Giginya aku jual satu. Coba, lihat giginya. Aduh. Nah, udah. Nah, sekarang kita review truknya si Yoga, teman-teman. Wah, ini modifannya emang bagus ini. Wah, bagus banget ini, Kak. Huh? Kalau aku mau lihat di depannya boleh ya enggak? Tanya ya, Bro. Maksudnya di dalam. Kita lihat dulu di luarnya, baru kita lihat dalamnya. Ya udah kalau gitu. Nah, sekarang kita lihat dari luarnya aja dulu. Kalau masalah dalamannya nanti aja. Jangan ngeras dulu, yuk. Enggak boleh gitu. Huh? Wah, aku bilang dalamannya. Dalaman truknya kamu yang ngeras pikirannya tahu. Ya juga ya. Teman-teman, enggak boleh gitu yang di rumah. Pernah roh review. Wah, mending aku lihat dalamnya aja. Sorry, Kak. Ya, bisa dah. Wah, dalamnya bagus banget. Wah. Apa ini, Kak? Wah, ini habis berapa ini, Kak? Wah, ini sound sistemnya kan, kawan? Wah, ini berapa uang dihabisin ini, Kak? Coba kamu jelasin sama teman-teman di rumah, Kak. Turun dulu kamu. Ya, kamu di sini. Nyerong. Pokoknya aku review satu persatu demi kawan-kawan di rumah. Ini di atasnya speakernya, teman-teman. Dan harganya ini 35 juta. Wah, wah Kak, aku pinjam satu, Kak. Wah, ganteng kamu. Jangan. Ini punya cewekku ini. Jangan. Wah. Ya cewekku nanti itu. Nah, ternyata teman-teman, si Jaru pakai kacamata. Kayak kacamatanya nyantol sama kulitnya. apa kamu bilang? Nyantol sama kulitnya. Nah, kita review lagi. Dan ini kayak bulanan ini. Ini harganya 25 juta kan, kawan. Dan ini yang kotak. Sebagai alatnya biar keras bunyinya. Ini sebagai alatnya biar keras bunyinya. Ini harganya murah. Teman-teman tahu ya? Apa sih enggak? Ini 40 jutaan. Apa? 40 juta murah? Iya. Aduh. Dan ini yang kecil-kecil ini, kalau ini murah, 5 jutaan aja per satu. Wah kah, kamu dapat uang dari mana? Nah begini Gerwo, wah kemana malam, aku pedah ini. Oh ini. Huh? Apa emangnya itu? Ginjalku dijual satu. Masa begitu kah? Aduh kamu ngada-ngada aja kah, ngawur kali kamu. Ah gak mungkin lah Gerwo. Nah kamu cerita yang benar-benarnya. Gini Gerwo, kemarin ibuku aku suruh jagain lilin. Huh? Wah lilin buat apa itu? Begini, aku dandan ke tetangga yang punya uang. Terus ngapain kah? Aku berubah jadi babi. Nah, terus kamu ngapain? Aku ambil-ambilin uangnya. Aku beliin truk ini. Kamu beli truk kayak gini, makanya kamu harus pintar ngepet. Itu badanmu dan mukamu seperti babi ngepet. Aduh, kamu ngawur aja kah? Aduh, jangan ngajarin teman-teman di rumah yang aneh-aneh kah? Ini kamu beli truk ini dengan uang siapa kah? Kenapa nangis kak? Baru ditanya seperti itu. Aku jual tanah Jarwo. Apa? Jual tanah? Iya, ibuku sama setruk. Buat teman-teman di rumah, jangan tiru hal seperti ini ya. Ini cuma konten belaka. Gak ada situs beneran. Oh, ini cuma bercanda-bercanda aja. Pokoknya teman-teman di rumah, jangan masukin ke hati ya. Pokoknya teman-teman di rumah harus niat bekerja biar kayak si Yoga punya truk. Nah benar itu teman-teman. Yang tadi cuma bercanda-canda aja. Hasil dari uang halal dari bapakku. Makanya bisa beli truk sekarang. Terima kasih udah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketinggalan. Aku kok ditutup. Dadah.